Ma'asral muslimin rahimakumullah. Laqad najah an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi wa hayatihi bil khuluqil hasan. Nabi Muhammad sukses memimpin agama bangsa dan negaranya bil khuluqil hasan dengan akhlak yang baik ibadah Allah. Akhlak yang terpuji sampai Allah memujinya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai kaum Nabi, wahai kaum Rasul, wahai kaum Muhammad, kau memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang agung ibadah Satu pujian yang belum pernah Allah puji Nabi-Nabi sebelumnya Karena Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki akhlak saudara yang baik Baik zahirnya maupun batinnya ibadah Allah Karenanya Innamal umamul akhlaku Wa inhumu zahabat zahabu Suatu umat Suatu bangsa akan tegak kokoh berdiri Selama rakyatnya menjaga akhlak ibadah Allah, tapi kalau akhlak sudah rusak, akhlak sudah bejat, maka tunggulah kehancuran bangsa dan negaranya. Maka yang patut kita hidupkan adalah revolusi akhlak. Bagaimana kita bisa merubah secara drastis sesuatu sifat, perbuatan, perkataan yang masih jauh daripada kebiasaan yang baik untuk lebih baik ibadah Allah? Kenapa harus revolusi akhlak? Karena itulah menjadi visi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revolusi akhlak adalah ziyadatul khair wa ta'ah. Bertambahnya ketaatan dan bertambahnya kebaikan ibadah Allah. Kalau sebelumnya kita masih maksiat meninggalkan solat, meninggalkan puasa Ramadan, maka ayo revolusi akhlak kita agar rajin solat ibadah Allah. Sebelumnya kita jarang mengaji, enggak pernah buka Quran, enggak pernah baca Quran. Ayo revolusi akhlak kita untuk sering mengaji saudara sebelumnya kita sering berbohong menipu orang saudara berbuat culas kepada orang ayo revolusi akhlak untuk kita berkata jujur berkata baik sesuai tuntunan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi wa Wasallam Maasulal Muslimin rahimakumullah mari sama-sama kita untuk tidak ragu-ragu lagi menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita apa yang datangnya dari Nabi pasti benar. Apa yang datangnya dari Nabi pasti terjadi. Apa yang datangnya dari Nabi pasti terbukti, karena Nabi bukan dukun. Nabi tidak meramal, Nabi tidak menebak-nebak, Nabi tidak memprediksi. Tapi yang datangnya dari Nabi bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan pun melainkan datangnya asalnya sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama hidupkan dan tegakkan kewajiban agama kita. Kalau Allah perintahkan salat, ayo salat. Allah perintahkan kita berkata jujur dan adil, ayo berkata jujur dan adil ibadah Allah dan hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang terakhir mari kita apapun profesinya jagalah amanah yang telah manusia berikan kepada kita insyaallah kalau kita menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita Allah akan berikan keberkahan Allah berkahi presidennya Allah berkahi rakyatnya Allah berkahi ulamaknya, Allah berkahi polisinya Allah berkahi tentaranya manakala kita menjaga amanah ibadah Allah amin ya rabbal alamin